Aku hanya ingin menegaskan sama kamu kalau kita udah gak bisa hidup bersama-sama lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma. Assalamualaikum. Pa. Sayang. Mama. Mama sayang. Bun. Mama bener-bener khawatir sama kamu. Kamu gak apa-apa kan, Nun? Iya, Nun. Papa juga khawatir sama kamu. Kamu gak apa-apa kan, ya? Alhamdulillah, aku gak apa-apa, Ma. Pa. Alhamdulillah. Aku senang bisa ketemu kalian lagi di sini. Iya. Safa kangen sama Mama. Mama juga kangen banget sama Safa, Nek. Pak Wibowo, Bu Meta, sepertinya mulai hari ini Bu Nuna akan tinggal di sini, Pak, Bu. Karena menurut saya rumahnya Pak Wibowo adalah tempat yang paling aman untuk Bu Nuna saat ini. Wah, dengan senang hati dong, Bas. Papa sama Mama pasti menerima Nuna tinggal di sini. Apalagi Safa, pasti seneng dia. Iya, Safa pasti seneng, Opa, kalau Mama tinggal di sini. Iya. Tindakan Bas benar-benar gila. Dia udah terang-terangan membelot dari gue. Dan dia bisa bilang dia jatuh cinta sama istri gue, Nuna. Gue gak bisa terima ini, dah. Lu cari pembunuh bayaran. Lu serius? Lu habisin, Bas. Siapapun yang bisa membawa kepalanya dia ke gue, kamu dapat bayaran yang besar. Sebenarnya gue udah kasih tahu kalau Bas itu pengkhianat. Tapi lo gak percaya sama gue. Sekarang lo lihat sendiri kan? Gue harus bisa mendapatkan lo lagi. Oke kan? Gue akan cari pembunuh bayaran terhebat supaya bisa ngabisin Bas. Opa, Oma. Ya. Om Bas, Safa ke kamar dulu ya. Safa mau belajar. Wah, pinter banget ya cucu Opa. Belajar yang semangat lagi ya sayang ya. Oke, Opa. Oke, Safa. Oma juga seneng deh kalau Safa rajin belajar. Iya dong, Oma. Biar tambah pinter. Diana? Iya, Pak. Tolong kamu jaga Safa dulu ya. Baik, Pak. Safa sayang, Safa belajar sendiri dulu ya. Nanti Mama susul. Iya, Ma. Kalau ada yang nggak mengerti, bawa bukunya ke sini tanya sama Mama ya. Iya, Ma. Dadah. Yuk. Ya. Ah, Pak, Bu. Iya. Sekarang saya mau ngasih tahu perkembangan situasi saat ini. Pak Geni tahu kalau Bu Nuna belum meninggal. Dan saat ini saya juga sudah membelot dari Geni. Jangan-jangan Bas akan kasih tahu alasan dia mengkhianati Geni. Karena mencintai aku. Iya, Pak, Bu. Dan saat ini yang saya khawatirkan adalah keselamatannya Bu Nuna. Karena saat ini banyak sekali orang di luar sana yang sedang mencari Bu Nuna. Karena hadiah yang sangat besar yang ditawarkan Gani. Kalau mereka semua bisa mendapatkan Bu Nuna dan mengembalikannya ke Pak Gani. Makanya sekarang saya membawa Bu Nuna ke sini karena saya rasa rumahnya Pak Wibowo adalah tempat yang paling tepat dan aman. Dan satu hal lagi, saya yakin
Gani gak akan pernah tinggal diam selama dia belum bisa mendapatkan Bu Nuna kembali. Iya, terus kamu sendiri gimana, Bas? Kamu udah mengkhianati Gani. Kamu gak takut apa kalau Gani melakukan hal yang buruk sama kamu? Iya, Bas. Saya yakin pasti Gani gak mungkin tinggal diam. Dia pasti akan berbuat sesuatu yang buruk ke kamu. Mulai sekarang kamu harus lebih hati-hati. Karena saya gak mau terjadi apa-apa yang buruk lagi sama kamu. Terima kasih, Pak, Bu. Sudah khawatir sama saya, tapi insya Allah saya akan baik-baik aja. Saya sudah siap apapun resikonya yang akan saya jalani. Kenapa Bas tiba-tiba saja seperti ini? Sebenarnya, aku khawatir dengan Bas. Tapi aku gak mau kelihatan peduli dengan dia. Saya benar-benar gak nyangka sama Gani. Dia sampai mau bayar orang untuk mencari Nuna. Gani itu benar-benar terlaluan ya. Ma. Pa. Kalian gak usah khawatir. Nuna yakin Nuna pasti bisa menyelesaikan masalah Nuna dengan Mas Gani. Maksud kamu gimana, Nun? Halo. Halo, Mas. Nah, ini beneran kamu yang nelfon saya? Nah, kamu di mana? Satu hal yang perlu kamu tahu. Aku akan segera mulai memproses permintaan gugatan cerai terhadap kamu. Saya udah minta maaf sama kamu. Tolong, Nak. Jangan menggugat cerai ke saya. Kenapa kamu masih melakukan hal seperti ini ke saya? Aku menelpon kamu bukan untuk mendengarkan kamu bicara, Mas. Aku hanya ingin menegaskan sama kamu kalau kita udah gak bisa hidup bersama-sama lagi. Nggak izinkan saya ketemu dengan Safa. Saya sangat sayang sama Safa. Saya sangat cinta sama Safa. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin selamanya aku akan membiarkan Safa dan diri aku sendiri memakan uang haram kamu itu terus. Halo, Nuna. Nak. Bagaimanapun caranya, lo harus bisa mendapatkan Nuna lagi. Lo harus bisa menjadi keluarga yang utuh lagi bersama Nuna dan Safa. Lo tenang aja, Kak. Gue akan cari Bas sampai ketemu. Dan kasih dia pelajaran yang setimpal. Bahkan lebih. Karena pengkhianat seperti Bas, itu aib bagi kelompok kita. Ternyata selama ini, Bas selalu ngejatuhin harga diri. Dan gue gak bisa diem aja. Bas harus dapat ganjarannya. Lo bawa aja kepalanya Bas ke hadapan gue. Oke, Kak. Dan saat ini masalah kita bukan cuma Bas. Tapi juga Romi dan anak buahnya serta orang yang selama ini sudah menjadi orang yang misterius dan selalu membacking dia. Iya. Gue tahu itu. Keadaan yang kita hadapin sekarang ini sangat serius. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk membereskan masalah ini.
aku capek, Ma. Aku gak bisa seperti ini terus. Aku harus melakukan ini. Aku tahu Mas Gani sangat menyayangi Safa. Tapi Mas Gani gak bisa memberikan keamanan untuk Safa. Begitupun aku. Tapi Gani gak akan pernah menerima ini. Iya, Nona. Yang perlu kamu harus tahu, ini udah bukan masalah pribadi kamu loh. Ini masalah keluarga. Dan sebagai keluarga, kita harus sama-sama melawan Gani, Nun. Jangan takut kita sama Gani. Hidup. Selama ini Nuna belum meninggal, Freya. Dia hanya memasukkan kematiannya aja. Untuk menghindari ancaman orang-orang yang mengincar Nuna sama Safa. Aku senang melihat kamu sudah berangsur pulih. Kalau saya boleh saran sama Pak Wibowo dan Bu Meta, jauh lebih baik kalau Pak Wibowo menambah personil keamanan di rumahnya Pak Wibowo. Mengingat kita masih belum tahu kan apa yang akan dilakukan sama Pak Gani. Karena Bu Nuna dan Non Safa ada di rumahnya Pak Wibowo. Iya, Bas. Saya tahu itu. Makanya saya akan melakukan semua saran dari kamu ya. Baik. Kalau gitu saya pamit dulu, Bu. Ah, tapi Bas. Kamu harus hati-hati ya. Gani pasti ngincar kamu loh. Insya Allah saya baik-baik aja, Pak. Saya mohon doanya. Iya. Doakan anakmu, Pak. Doa apa-apa selalu aku butuhkan. Jaga kesehatan kamu dan tetap waspada ya. Baik, Bu. Terima kasih. Bunda, saya pamit. Iya, silakan. Luna masih segitu marahnya sama aku. Aku harus sabar hingga suasana hatinya lebih baik. Mari semuanya. Assalamualaikum. Iya, Bas. Assalamualaikum. Apakah Bas akan baik-baik aja? Mas Gani tidak akan membiarkan Bas pergi begitu saja setelah Bas mengkhianatinya. Juga pernyataan Bas yang bilang kalau dia mencintaiku.